Truk Fuso bernomor polisi BG8608 UO bermuatan kayu ringsek usai bertabrakan dengan tronton bermuatan alat berat di kilometer 135 Jalan Intim, Lampung Timur, Selasa sore. Kernet truk Irhamsyah, 25 tahun, tewas di tempat dengan kondisi luka parah di kepala. Sementara sopir truk Ismail, 40 tahun, masih sadarkan diri. Namun kaki kirinya patah. Proses evakuasi yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Timur sempat mengalami kesulitan karena kondisi korban terjepit bagian depan truk yang ringsek. Sementara sang sopir truk tronton melarikan diri setelah peristiwa kecelakaan terjadi. Kecelakaan diduga akibat truk tronton alami pecah ban sehingga oleng ke kanan dan bertabrakan dengan truk Fuso yang datang dari arah berlawanan. Kini korban tewas berada di Rumah Sakit Sukadana Lampung Timur, sementara sopir truk Fuso berada di Rumah Sakit Bandar Lampung.